Terima kasih yang sudah mengklik video ini. Semoga kalian sehat selalu. Dan di sini ada info nih untuk kalian yang ingin ikutan berpartisipasi giveaway di channel ini. Apabila video ini tembus 400 like dalam jangka waktu 2 hari, Mimin akan undi untuk 5 orang pemenang yang sering masuk ke dalam video Mimin. Nanti Mimin sendiri yang memilih pemenang-pemenangnya, tapi kita tidak akan menggunakan random comment picture, melainkan Mimin sendiri yang akan memilih orang-orang yang akan dipilih menjadi pemenang. Nah, buat kalian yang ingin ikutan, silakan saja like, subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya, dan komen nomor dana kalian, dan sertakan kata-kata semenarik mungkin dan kata-kata yang positif. Nanti Mimin sendiri dan nanti Mimin lihat orang-orang yang paling sering dan paling selalu hadir, itulah yang akan kita pilih ya coy, apabila video ini tembus 400 like dalam 2 hari. Semoga kalian beruntung. Halo teman-teman, kembali lagi bersama Mimin di channel Mencari Gratisan. Nah, pada kesempatan kali ini Mimin akan memberikan lagi tutorial bagaimana cara mendapatkan uang di dalam aplikasi guys ya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam tutorialnya, saya ucapkan ribuan terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik video ini. Semoga kalian panjang umur, sehat selalu, dan dipermudah rezekinya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, di video kali ini Mimin akan memberikan sebuah event yang dimana nanti kalian bisa mendapatkan uang di dalam event ini, kemudian nanti kalian bisa langsung melakukan penarikan ya guys ya. Nah, di sini Mimin udah mendapatkan senilai Rp60.000. Nah, Rp60.000 ini bisa kita tukarkan, kita jual lagi ke bank kita. Nah, di sini menu penarikannya itu bisa dijual ya guys ya. Nah, di sini Mimin mempunyai 55.000 uang di pasar uang ini ya guys ya. Nah, ini bisa kita jual, lalu nanti ketika kita sudah mengklik jual, maka kita akan langsung diarahkan ke penarikannya guys. Jadi seperti apa sih cara mendapatkan uangnya bang? Oke, di sini admin akan ajarkan step by step untuk dari awal ya guys ya, dari ketika mendaftar. Jadi kalian simak video ini sampai akhir ya. Oke, nggak usah berlama-lama, kita langsung saja masuk ke dalam tutorialnya. Oke guys, nama aplikasinya yaitu Bimoney ya guys ya. Nah, aplikasi ini sudah diawasi OJK, jadi kita aman untuk mendaftar dan memverifikasi KTP kita di dalam aplikasi ini ya. Nah, jadi aplikasi Bimoney ini adalah aplikasi yang didukung oleh aplikasi Bukalapak dan Asmore ya guys. Nah, aplikasi Bimoney ini adalah aplikasi berinvestasi guys. Kalian bisa berinvestasi nantinya di dalam aplikasi ini. Tapi nanti ketika kalian mendapatkan uang dari eventnya, kalian bisa langsung menginvestasi saldo kalian itu, atau bisa juga kalian jual, atau bisa juga kalian tarik ke rekening bank kalian. Nah, di sini kalian bisa lihat dulu aplikasi ini dirilis pada tanggal 24 Juni 2021 dan diupdate kembali pada tanggal 29 Agustus 2021 ya guys ya. Jadi aplikasi ini sudah diawasi OJK, jadi kita aman untuk mendaftar di dalam aplikasi ini. Oke, bagaimana sih cara mendaftarnya? Oke, ketika nanti teman-teman sudah mendownload aplikasinya, lalu kalian sudah membuka aplikasinya, maka nanti kalian mendapatkan tampilan seperti ini. Nah, di sini kalian klik aja daftar ya. Kemudian di sini masukkan nomor HP kalian ya guys ya, untuk bagian ini untuk mendaftarnya. Ketika sudah kalian masukkan nomor HP kalian, langsung kalian klik aja lanjutkan. Maka nanti kalian mendapatkan kode OTP. Ya, kode OTP seperti ini kalian masukkan aja di bagian ini ya guys ya. Dan untuk langkah selanjutnya, masukkan nama kalian sesuai di KTP dan buat kata sandi untuk akun Bimoney ini. Jika sudah, langsung kalian cek saja di bagian ini ya guys ya. Oke, jika sudah, untuk bagian password itu kalian harus membuat 6 karakter, huruf dan angka dan simbol ya guys ya. Jadi di sini harus centang hijau semua,
Kemudian langsung kalian checklist lagi. Saya menyetujui syarat dan ketentuan. Kalian checklist saja. Jika sudah, langsung kalian klik daftar akun ya. Langsung ke sini kalian masukkan, kalau kalian tidak keberatan bisa kalian masukkan kode undangan yang ada di deskripsi ataupun di kolom komentar, agar kalian mendapatkan bonus saldo ya guys ya, untuk mengklaim bonusnya di bagian kode ini ya guys ya. Jika sudah, di sini masukkan aja nanti kode referral jika kalian tidak keberatan untuk mengklaim bonus dari aplikasi Bimoney ini. Jadi apa sih manfaatnya bang kalau kita memasukkan kode undangan orang lain? Nah, manfaatnya adalah ketika kita nanti sudah memasukkan kode undangan orang lain, kita nanti mendapatkan bonus saldo gratis ya guys ya, senilai 10.000, lumayan guys. Jika sudah, langsung kalian klik aja pakai yang berada di sini. Oke, lanjut ke step berikutnya. Di sini kalian bisa langsung ada tampilan seperti ini ketika kalian sudah memverifikasi KTP kalian. Nanti ada keterangan pendaftaran berhasil. Maka nanti kalian tunggu aja selama 2 hari. Ketika sudah diverifikasi, kalian bisa langsung mengundang orang ya guys ya, untuk bermain di dalam aplikasi ini. Jadi di sini persyaratannya, kalian harus pendaftaran kalian harus diverifikasi dulu ya guys ya, agar bisa mengundang atau mendapatkan event di dalam aplikasi ini. Nah, kalian bisa lihat di sini ya, saldo mimin sekarang 60.000. Nah, 60.000 ini dari mana sih dapat mimin? Nah, ini mimin mendapatkan dari undang teman ya guys ya. Nah, di sini mimin bisa langsung undang teman. Kalian juga bisa undang teman ketika nanti pendaftaran kalian sudah disetujui ya guys ya. Itu waktunya menunggu 2 hari baru bisa mengandalkan eventnya ya guys ya. Nah, untuk mendapatkan klaim bonus, kalian bisa langsung klik aja klaim bonus ini. Kita belum mengklaim bonus ya guys ya. Kita coba klik aja klaim bonus. Nah, di sini masukkan kode referral. Kita coba masukkan kode referral orang lain untuk mengklaim bonusnya ya guys ya. Oke, di sini mimin udah masukkan kode referral orang lain, lalu kita klaim aja bonusnya. Nah, untuk cara mengklaim ini, kalian harus diverifikasi dulu ya guys ya. Harus diverifikasi dulu baru bisa mengklaim bonusnya dengan memasukkan kode undangan kalian orang lain ya. Nah, ketika nanti pendaftaran kalian belum diverifikasi, kalian ingin mengklaim bonus, itu tidak akan bisa ya guys ya. Jadi syaratnya kalian harus diverifikasi dulu pendaftaran kalian. Oke, kita klik aja pakai yang berada di sini. Oke, di sini mimin udah mengklaim bonusnya, jadi tidak bisa lagi mengklaim bonusnya ya guys ya. Nah, jadi seperti itu, dan nanti di sini kita akan melakukan penarikan yang 60.000 ini ya guys ya. Tapi di sini admin akan lihatkan step by step untuk mendapatkan 60.000 ini guys. Oke, di sini kalian klik aja ajak teman untuk mendapatkan saldo 50.000 guys. Nah, untuk event ini berlaku mulai 31 Agustus sampai 31 Oktober 2021. Jadi masih lama lagi ya eventnya. Nah, di sini kita bisa langsung klik aja ref sekarang, dan di sini kalian bisa lihat ajak temanmu daftar Bimoney dapatkan reksadana 5.000 jika temanmu mendaftar pakai kode referral kamu dan berhasil disetujui. Temanmu juga bisa mendapatkan 10.000 loh. Dan di sini kalian bisa langsung share aja kode referral kalian. Nah, untuk kode referral ini akan muncul ketika verifikasi kalian sudah disetujui ya guys ya. Nah, di sini mimin udah berhasil mengundang 10 orang, dan total hadiah uang yang mimin dapatkan adalah Rp55.000. Nah, di sini yang ada 3 step yang harus kalian ikuti. Yang pertama, ajak teman, salin atau share langsung kode referral kamu, minta teman daftar pakai kodemu, pastikan temanmu isi info diri untuk jadi investor. Ketiga, terima hadiah setelah pendaftaran disetujui, kamu dan temanmu akan dapat hadiah. Kamu bisa kumpulkan hadiah dari maksimal 10 orang yang berhasil disetujui. Oke, di sini mimin udah berhasil 10 orang diundang, dan di sini kita mendapatkan 55.000. Dan di sini kalian bisa langsung share aja kode referral kalian ya, share aja ini. Dan untuk kode referral ini akan muncul ketika persyaratan pendaftaran kita sudah disetujui ya guys ya. Nah, di sini seperti itu, dan di sini kita langsung aja untuk melakukan penarikan ya teman-teman ya. Di sini kita klik menu portofolio. Nanti akan terlihat di bagian ini, kita klik aja bagian pasar uang ini guys. Jadi kita klik aja, dan di sini kalian bisa lihat ya guys ya. Di sini kita bisa lihat, kita bisa jual nantinya, tapi di sini kita bisa klik dulu transaksi portofolio, dan ini ya guys ya, kita coba klik aja. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, kita langsung jual aja.
Jadi ketika kita berhasil mengundang orang, kemudian orang itu memasukkan kode undangan kita, kita nanti mendapatkan 5.000 ya guys ya, tambah 10.000. Dan teman yang kita undang itu ketika memasukkan kode undangan kita, dia juga mendapatkan uang ya guys ya. Nah, ini adalah uang-uang yang Mimin dapatkan uang-uang yang Mimin dapatkan dari misi undang teman ya guys ya. Dan kalau dijumlahkan menjadi 60.000. Kalian bisa lihat di sini di transaksi. Dan ini adalah hadiah 5.000, 5.000. Nah, ini adalah orang-orang yang berhasil Mimin undang dan dia berhasil mendaftar dan memasukkan kode undangan kita, nanti kita mendapatkan 10.000, 5.000, 5.000, maka dijumlahkan menjadi 60.000. Nah, untuk 60.000 ini bisa kalian investasi lagi untuk mendapatkan pendapatan ataupun cuan tambahan. Dan 60.000 ini bisa juga kalian tarik atau kalian jual ya guys ya. Nah, untuk cara menjualnya kita klik portofolio aja langsung, dan nanti ketika teman-teman sudah mendaftar, nanti teman-teman langsung diarahkan untuk memasukkan nomor rekening. Dan di sini Mimin udah memasukkan nomor rekening dan kita tinggal langsung jual aja saham kita ya guys ya. Nah, ini adalah aplikasi investasi jangka panjang dan jangka panjang ya guys ya. Dan aplikasi ini tanpa scam karena udah diawasi OJK. Dan di sini kita mendapatkan pasar uang reksadana dan uangnya adalah 60.000 dan keuntungan saat ini adalah 13 perak ya guys ya. Jadi di sini kita bisa investasi dan bisa juga kita jual ya guys ya. Oke, di sini kita jual aja yang investasi yang ini uangnya 55.000 ya guys. Kita jual aja. Kita jual dan penarikannya seperti ini, dan di sini kita masukkan saja nilai jualnya. Ya, di sini kita langsung klik aja jual semua. Kita klik jual semua dan di sini uangnya 55.000. Ya. Dan nomor rekeningnya sudah ada di sini karena kita sudah memasukkan nomor rekening kita. Nah, jadi di sini kita langsung checklist saja, saya menyetujui persyaratan dan kebijakan privasi. Kita checklist saja. Dan di sini kita langsung melakukan penarikan ya guys ya, dengan cara menjual reksadana kita yang 55.000. Dan langsung kita klik jual sekarang. Oke, di sini kita langsung klik aja lanjutkan penjualan, dan di sini kita tunggu, dan di sini ada 3 step ya guys ya. Dan ini udah dikonfirmasi dan ini masih diproses, dan kita harus menunggu 7 hari kerja baru masuk uangnya ke nomor rekening kita. Jadi seperti itu, dan di sini kalian bisa lihat ya guys ya. Jadi ini kita harus menunggu 7 hari kerja baru landing ke nomor rekening kita. Nah, di sini kita cek apakah saldo kita sudah berkurang atau tidak guys ya. Oke, di sini saldo Mimin udah berkurang menjadi 5.000 guys. Yang tadinya 60.000, sekarang sudah 60.000. Oke, di sini penjualan kita masih di dalam proses ya guys ya. Kalian bisa lihat di sini masih dalam proses ya. Jadi mantap jiwa nih guys ya, tanpa modal, cuma ikuti eventnya aja, kita nanti bisa mendapatkan uang di dalam aplikasi ini dan bisa kita langsung tarik guys. Nah, jadi seperti itu, jika teman-teman minat dengan aplikasi ini silahkan saja, dan aplikasi ini aman untuk investasi dan aman juga untuk bermain untuk mendapatkan uang di dalam aplikasi ini. Jadi seperti itu aja sih teman-teman ya, kita bisa mendapatkan uang dengan cara mengklaim bonus untuk memasukkan kode undangan orang lain. Nanti kita mendapatkan uang ya, di sini kalian klik aja di kode undangan. Jika kalian tidak keberatan, bisa kalian masukkan kode undangan yang ada di kolom komentar agar kalian mendapatkan uang secara gratis ya guys ya. Bisa kalian tarik nanti atau bisa kalian jual, dan bisa juga kalian kumpulkan untuk investasi jangka panjang di dalam aplikasi ini. Karena di sini kita bisa mendapatkan uang dengan cara mengundang orang, dan ketika nanti orang itu udah berhasil dan diverifikasi pendaftarannya, maka kita nanti mendapatkan 10.000, 5.000 dan hingga 50.000 ya guys ya. Jadi seperti itu aja sih teman-teman untuk tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Untuk penarikan kita ini akan diproses sampai 7 hari kerja ya guys ya. Kalian bisa lihat di sini kita WD 55.000. Dan ini masih dalam proses, kita bisa cek aja di bagian ini. Dan ini adalah 3 step ya, konfirmasi penjualan udah selesai, yang kedua masih diproses, dan ketiga selesai ya guys ya. Jadi seperti itu.
dan total yang akan masuk ke bank kita adalah 51.000 ya, dipotong atau biaya transfer bank adalah 3.500, maka yang masuk nanti ke bank kita adalah 51.500. Nah, jadi aplikasi ini sudah bekerja sama dengan aplikasi Bukalapak ya guys ya. Jadi kalian bisa langsung klik aja tutorial investasi, kamus investasi, dan di sini aman ya sih guys ya. Kalau kalian ingin mencari aplikasi investasi cocok juga kalian gunakan untuk aplikasi ini, untuk kalian gunakan untuk berinvestasi. Kalau kalian kurang paham untuk investasi di aplikasi Bmoney, kalian bisa langsung klik aja tutorial investasi di bagian ini, dan ada juga bantuannya guys ya. Jadi seperti itu, jika kalian tertarik silahkan aja, jika tidak ya nggak apa-apa, kami hanya memberikan tutorial bagaimana cara mendapatkan uang di dalam aplikasi. Oke, jika ada kata-kata yang salah dari kami mohon dimaafkan. Jika kalian ingin giveaway, tembuskan aja persyaratan giveaway di channel ini ya guys ya. Oke, terima kasih yang sudah mengklik video ini, sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.